pelan-pelan sambil diiringi lagu, pelan-pelan ya. Dari sekolah, tidurnya di mana? Siap di asrama. Di asrama. Makan sehari berapa kali? Siap 3 kali. 3 kali. Lauknya enak nggak? Siap enak. Biasanya lauknya apa? Siap sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Boleh nambah nggak kalau makan? Siap boleh. Boleh? Oh, makannya banyak apa dikit? Siap banyak. Banyak? Ya, nggak apa-apa. Ya. Siap dari Magelang, Pak. Magelang, orang tua kerja apa? Siap sopir dan ibu rumah tangga. Sopir sama ibu rumah tangga. Ya. Kamu cita-citanya jadi apa? Siap ingin jadi pengusaha, Pak. Pengusaha? Jadi sopir aja? Oh, siap, siap, Pak. Enggak, apa tidak boleh. Ini dari mana? Siap dari Tegal, Bapak. Tegal, orang tua kerja apa? Siap guru. Guru apa? Siap guru tani. Guru tani? Siap. Ya, pendapatannya berapa tahun enggak orang tuamu? Siap, tergantung, Bapak. Tergantung apa? Siap, terkadang 30.000. Sehari? Siap, siap. Oh, sehari. Terus kamu adik kakak adik berapa? Siap, kakak 2, adik 1. Kakak 2, adik 1. Kakaknya sudah kerja? Siap, sudah. Sudah? Siap, ya. Sudah. Terus orang tuamu yang sekarang dibantu nggak sama kakakmu itu? Siap, dibantu. Bantu ya? Siap, ya. Oh, nanti kalau udah terus bantu orang tua ya? Siap, siap. Kabupaten Blora. Blora? Ya. Orang tua kerja apa? Siap, petani. Petani, nanam apa? Padi. Padi? Kamu juga pengen jadi petani? Siap tidak. Ya nggak apa-apa, jadi petani yang hebat petaninya. Ya pengen jadi apa? Siap jadi polwan. Polwan? Oke, ya. Kamu dari mana, Dik? Siap dari Cilacap. Cilacap? Ya, orang tua kerja apa? Siap jadi guru. Guru? Guru apa? Jadi guru SD. Guru SD PNS? Siap bukan, guru swasta. Oh, swasta. Swasta orang. Itu ibunya atau bapaknya? Siap ibu. Ibu bapaknya? Siap sudah meninggal. Oh, meninggal. Kamu anak nomor berapa? Siap nomor 3. Nomor 3. Belajar yang rajin ya sini. Siap. Ya. Ya, kasih. Hari kedua. Hari kedua. Sudah untuk mengawal anak-anak dan anak-anak tidak bisa tidak harus belajar di sini. Izin memperkenalkan diri, nama Alivia Rindra Sanjiga dari kelas 10 Teknik Elektronika Industri, asal Banyumas. Banyumas, sebenarnya sekolahnya di mana SMP-nya? Siap di SMP Negeri 1 Cari Awang. Oh, kok kamu sudah tahu kalau ditanya siap, siap, gitu ya Mas? Jadi siapa? Siap, senior kakak kelas 11 dan kelas 12. Oh, sudah diajari dulu? Siap juga. Oh, gimana cara dia ngajari? Siap dari tata cara menjawab soalan harus diawali dengan kata siap dan tetap tegak pandangan ke depan. Panggilannya siapa? Siap, Alivia. Alivia. Alivia, kenapa kamu pengen? Dia menceritakan proses pembelajaran di SMK Jateng dan juga waktu-waktu. Cerita apanya? Siap dari tes akademik dan tes kebugaran fisik. Oh, kamu dites? Siap, iya. Tesnya apa aja? Siap, dari tes akademik adalah soal-soal. Oh, ujiannya tertulis? Siap. Yang paling sulit apa? Siap, ujian akademik. Tahu kamu nggak nyontek? Siap, karena saya mengerjakan di ruangan sendiri dan diawasi oleh orang tua. Dan kamera juga aktif. Oke. Terima kasih. Siap, orang tua, ayah, via swasta jadi supir di salah satu perusahaan. Tugasnya ngirim-ngirim barang. Tugasnya ngirim-ngirim barang. Siap. Ibu? Siap, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kamu berapa keluarga? Siap, saya mempunyai adik satu perempuan. Kamu paling besar? Siap, iya. Oh, iya. Jadi cita-citamu apa? Siap, cita-cita saya jadi pengusaha. Pengusaha? Siap. Kira-kira kalau kamu sudah jadi pengusaha, sudah lulus dari SMK, apa yang akan kamu berikan kepada orang tua? Siap, saya bercita-cita untuk menaikkan gaji ke kedua orang tua. Terus saya bercita-cita untuk menyekolahkan adik saya supaya bisa berkuliah dan bisa mencapai cita-citanya jadi guru adik saya, Pak. Oh, pengen jadi guru? Siap, ya. Oh, ya. Kamu gak pengen jadi guru? Siap, belum tertarik. Oh, belum tertarik, ya. Oke, saya minta yang cewek. Orang tua kerja apa?
Dulu kerja yang itu kalau itu kerja pegawai swasta. Ibu dulu pegawai swasta. Oh swasta, ya. Bapak? Bapak jualan jamu. Jamu? Sekarang kamu sama siapa? Nenek. Sama nenek? Nenek mau kerja juga? Enggak. Enggak kerja? Ya. Terus yang kasih makan siapa? Bude biasanya. Bude. Oh budenya? Oh budenya tiap hari masakin kamu? Enggak tiap hari. Nah, terus yang di rumah yang masak siapa? Ya kadang ada orang yang masak kalau enggak ada. Kalau enggak ada gimana? Ya enggak makan dong. Enggak makan? Iya. Pernah kamu enggak makan sehari? Pernah. Berapa hari kamu enggak makan? Paling lama? Itu seminggu. Hah? Seminggu. Masa seminggu enggak makan sama sekali? Iya. Enggak minum juga? Ya minum-minum juga. Cuma kalau makan enggak? Terus makannya makan apa? Yang jalan. Minum aja gitu? Iya. Gak ada tetangga, lurah apa kamu kasih makanan itu gak ada? Gak ada. Gak ada? Kalau lurah sih bantuan beras. Oh, dikasih bantuan beras. Gak dimasak? Berasnya dimasak itu gak ada lauk. Gak ada lauk? Ya. Makan beras aja. Kan dimasak bisa jadi nasi, Pak? Iya. Dimasak? Tapi pernah dimasak. Dimasak? Pakai garam? Pernah makan kecap pakainya? Oh pakainya kecap? Iya. Jadi nasi pakai kecap? Iya. Biasanya juga pernah makan itu. Gak apa-apa, tapi makan kan berarti ya? Iya. Oh, kan gak makan sama sekali toh. Tapi ya kalau habisnya gak makan. Hah? Kalau berasnya habis gak makan. Oh kalau berasnya habis gak makan. Kalau berasnya habis gak makan, kamu anu gak minta ke bude atau lapor ke tetangga gitu apa gak? Pernah, cuma gak dikasih. Oh gak dikasih? Iya. Sekarang masih kejadian begitu nggak? Sekarang sih alhamdulillah sudah nggak. Sudah nggak? Kenapa? Ya, itu karena mengurangkan dan makin kurang itu mas pada kasihan. Oh gitu. Dapat apa bantuan dari pemerintah nggak? Kartu prasejahtera gitu. Ibu dulu. Yang nenek ini dapat nggak? Tidak dapat. Oh nggak dapat. Kamu suruh urus ya? Iya. Biar kamu makan. Iya. Kamu di sini sudah berapa hari? Baru dua hari? Ya. Makan terus? Ya. Sehari berapa kali? Tiga kali? Ya. Oh makannya banyak apa dikit? Sedikit. Ya. Sedikit? Ya. Oh, sedikit tapi kok gede? Bawaan dari lain. Oh bawaan dari lain. Udah terima seragam gitu? Belum. Oh belum. Nanti dapat apa aja di sini? Katanya? Katanya kurang tahu sih. Hah? Ada seragam. Pernah dikasih tahu nggak? Kalau dengar sih belum pernah. Belum pernah tahu? Pernah dari Bude katanya. Hah? Dari Bude. Oh dari Bude? Iya. Oh Budemu sekolah di sini? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh Bude bilangnya apa katanya? Katanya mungkin belum sepanjangnya enggak. Kalau mau ya udah daftarin. Oh gitu. Ya. Terus di sini udah dikasih tahu sama seniornya. Nanti di sini kamu dapat apa gitu? Sudah. Apa kata seniornya dapat apa aja? Seragam. Tas. Buku. Hah? Buku. Ya. Terus? Sepatu? Sepatu. Gak tahu. Oh, gak pakai sepatu. Nyeker. Oh iya, sepatu bagus itu loh. Ya. Terus apa lagi? Bayar berapa katanya di sini? Kenapa sih? Hah? Kenapa? Oh enggak tahu? Gawainya. Hah? Gawainya. Dari mana kamu tahu? Itu dari Bude. Oh dari Bude? Aku curiga ya Bude ini guru. Oh dari Bude? Iya. Oh panggilannya siapa? Ariel. Bisa nyanyi? Gak bisa. Oh enggak bisa. Nah gimana adanya penyanyi? Ariel, kalau kamu lulus di sini, kamu besok mau kerja di mana? Insya Allah pengusaha apa? Pengusaha? Ya, pengusaha apa? Ya, seadanya lah. Oh, pengusaha seadanya itu rene, pengusaha seadanya. Kamu kan jaringannya listrik nanti? Iya. Iya, mau buat apa? Udah punya pikiran belum? Belum. Oh, belum. Kira-kira kalau nanti kamu dapat gaji pertama gitu ya, dapat duit pertama lah, bisa gaji, bisa pendapatan gitu, duitnya mau kamu apain yang pertama itu? Gaji pertama itu dicaleng, Pak. Dicalengnya. Ditabung. Oh ditabung. Ditabung ya. Kamu gak pengen ngasih ke nenekmu mungkin? Ya kalau misalnya kasih umur panjang ya saya mau ngasih nenek. Oh neneknya
berdua aja sama nenek? Bertiga, sama adik. Oh, sama adik. Adikmu sekolah di mana? Sama, Pak. SMP 38. SMP 38. Sekolahnya bayar nggak dulu? Enggak. Oh, nggak bayar? Bayarnya seragam. Bayarnya seragam, beli seragam. Oh, sekolahnya gratis? Gratis. Dulu kamu gratis juga? Iya. Tapi beli seragam. Iya. Mahal nggak seragamnya? Lumayan. Lumayan. Lumayan, lumayan mahal atau murah? Lumayan, lumayan. Mahal berapa dulu? Ingat ya? 1 juta berapa gitu. Wah, bayar 1 juta? Iya. Oh, waktu SMP itu? Iya. Kamu punya duit? Waktu ibu masih hidup gitu. Waktu ibu masih hidup? Iya. Terus dibayar sama ibu? Iya. Oh, kalau nanti di sini suruh bayar 1 juta gitu gimana? Duit-duit nggak? Enggak ya? Iya. Nah, di sini gratis ya. Udah, kamu belajar yang baik ya? Iya. Oke, okay, ya, duduk. Yang jauh lebih baik ya. Dan betul-betul pagi leda-lede di tanah keangnya siram banyu yang bisa berubah dalam pendidikan ini. Maka kalau nanti sudah berakhir atau barangkali mau kuliah juga boleh, dan banyak teman-teman ya, disiplin terus, sekali lagi disiplin. Buruh? Buruh apa? Buruh harian lepas, ya, belajar yang baik. Dari mana? Temanggung. Temanggung, orang tua kerja apa? Petani. Petani apa? Sayur. Petani sayur? Petani tembakau? Oh, enggak, ya. Buruh harian lepas. Buruh harian lepas dari mana? Dari Purworejo. Purworejo juga, Purworejonya mana? Kecamatan Banyurip. Banyurip? Oh, ya.